beginilah Pak, situasi desa Tanjung Sari. Sari Pak ya. Ini ada alat berat yang itu untuk ya, ya. Dari ini Bapak lagi kerja tuh ini ya. Iya iya. Ya. Yang alat berat lewat ya. Di jalan. Ini Bapak Pak, halo Pak. Pagi Pak. Ayo Pak. Pak. Bisa diajak ngobrol. Kita, ya, ayo Pak, ngobrol tempat Pak Suroyo. Halo Pak ya. Iya. Ya. Letaknya di sini lah nang kita rokok. Warga yang kena gusur. Halo dan, Pak. Pak. Apa kabar nih? Gimana? Apa kabar? Ya baik baik baik. Ngobrol, lagi ngobrol. Ngobrol. Iya, tanah-tanah. Oh gitu ya, ini tentang tanah-tanahnya. Ya, yang tanah-tanah yang kena. Tanahnya gimana Pak? Tanahnya kenapa? Bapak juga kena juga tanahnya? Iya. Kena juga. Ini warga yang semua kena. Iya, kena tol. Kena tol. Ya. Yang belum di bayar. Belum. Yang tadi katanya itu ada tanam apa? Tanam perkebunan. Belum terima juga. Belum. Oh, belum terima juga ini. Bapak, tanahnya berapa banyak yang kena? Satu pekarangan. Kalau Bapak? Ladang sama pekarangan sama rumah. Oh, ladang pekarangan. Wah, banyak ya, juga banyak, ya. Iya, Pak. Kalau Bapak apa yang kena? Rumah 3 sama setengah hektar. Rumah 3 sama setengah hektar. Oh, itu lahan pertanian itu apa? Iya, lahan pertanian. Kalau Bapak? Tangganya. Oh, gitu ya. Warga gitu, Pak. Warga sini juga. Warga sini semua. Mendukung, terus mendukung. Kena semua tol. Kalau Bapak juga kena? Pekarangan. Oh, kena juga tuh pekarangan. Masih ini masalahnya. Oh, gitu ya. Karena belum kejelasan juga itu ya. Jelas masalahnya. Belum ada penawaran harga yang ditawarkan hanya suka ambil tanam tumbuh dan bangunan itu loh Pak. Itu ya jadi masalah terus ya? Iya. Banyak dong kalau gitu kenal sini ya? Iya. Banyak warganya ya? Iya. Pak, kalau kita ngobrol dalam bagaimana Pak? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Ya. Saya mau ngumpul-ngumpul. Iya. Ini Pak, saya udah lihat tuh. Mulai kita tadi ya. Yang tadi. Dan saya udah lihat juga jalan Bapak ya, yang Bapak tutup itu. Iya. Kemudian tanah pertaniannya udah saya lihat. Nah. Saya ini ada peta ya Pak ya? Iya Pak. Kalau kan. Peta tol itu yang mana Pak? Yang peta warga. Tol itu yang ini Pak. Ah. Nah, ini tol besarnya yang 120 meter ini Pak. Oh, 120 meter ya? Iya. Oh, itu yang warga kena juga situ nanti. Iya, nah ini kita kena lingkarannya Pak di sini. Oke. Okay. Itu oh kita kena lingkarannya. Ini flyover Pak sini. Oh, ada flyover. Nah, ini kedudukan kita, posisi kita ini di dekat TPA ini posisinya. Oh, itu posisi kita sekarang. Iya, posisi kita itu okay. Sekarang. Ini jelas. Nah ini gerbang tol Pak, ini oh, untuk tol. Jalan aset keluar. Oh itu yang tadi saya lihat tuh yang jalan ditutup itu ya? Nah iya Pak, ini Pak. Gitu ya? Itu atas nama Rohman dan Rohman. Sujarwo, Jarwo okay. Nih Pak. Posisinya pas nih Pak, jelas sesuai fisik. Tanahnya kita tadi. Ya itu ya? Iya. Baru yang tadi yang ada bor itu di mana tuh? Ini Pak, bor di tempat Pak Suladi sama Wasina. Iya. Jelas ini kalau kita punya peta ini sesuai fisik fisik gitu ya. Iya Pak. Ya. Itu total berapa luas Pak tanah semua yang kena? Nah, yang kena Pak. Ya. Yang kena 52 hektar. Yang belum ngambil tanam tumbuh ya 12 hektar. 12 hektar sisanya. 12 hektar. Oke. 60 kakak. Ya. Kalau kapling aja sekitar 81 kapling. 81 kapling. Berapa satu kapling? Ya Bu. Oke, 80 kapling ya. Nah ini kira-kira ini bagaimana nih dengan proyek yang ini? Kan kita setuju sebenarnya proyek ini ya? Iya Pak, setuju. Setuju kan? Setuju. Asal dibayar montah. Asal dibayar gitu ya? Iya, hanya dibayar. Bayar jadi, pagi, sore bisa pindah. Siap pindah. Sangat mendukung dengan pembangunan proyek Pak Jokowi. Asal dibayar. Asal dibayar tanahnya. Emang bapak-bapak mau ibu-ibu bayarin mau gimana sebenarnya? Ya sesuai dibayar tanahnya. Ya sesuai peraturan. Pak, ya. Pembayarannya itu kan tanam tumbuh rumah dan berserta tanah itu sesuai peraturan pemerintah. Oke. Okay, pemerintah ya. Katanya nggak melihat-lihat surat. Ya. Posisi divisi kan surat memang surat kita semua. Oke. Okay. Kita semua separatis Pak. Kita pembayar ya, aja. Mayoritas kita di sana separatis. Ya, ini kalau full tol ini saya mohon Bapak Jokowi itu bisa ganti surat sertifikat semua di lunakan, ya, lunakan, ratusan ribu, ratus seribuan lah ini Pak. Berhentar. Iya, seribuan, seribuan sertifikat. Oh, sertifikat. Kalau Pak Jokowi bisa membangkit-bangkitkan
ke Kampung Tanjung Sari yang Tari. Kena tol ya. Oke. Nah ini kalau yang diminta memang hanya itu saja, ganti aja Pak ya. Iya, ganti tanah. Ganti ruginya memang sudah pernah dibicarakan harganya. Belum. Oleh warga. Yang ada ditawarin tanam tumbuh suruh ngambil langsung digusur Pak itu. Oh, saya nggak mau, saya tetap itu. Artinya semuanya. Belum ada ganti tanahnya itu belum ada. Belum ada. Suruh ngambil semua aparat yang datang itu suruh ngambil tanam tumbuh dan bangunan. Kalau sudah diambil langsung digusur seperti yang sudah dilewati tadi Pak. Oh, nah, gitu ya. Itu ceritanya. Kalau di punya saya itu Pak, nggak ada nominalnya sama sekali. Nggak ada tanam tumbuhnya Pak. Oh ibu, ibunya nggak ada tanam tumbuh. Karena memang nggak ada kan itu sawah. Sawah. Jadi kalau gitu nggak dibayar dong kalau pakai sistem dia. Kalau buat drama kayak gini nggak dibayar punya Pak. Udah garapan ini nggak saya tanam. Udah 2 tahun Pak. Kabur para petani. Jadi makannya apa dong ibu sama ini dari mana? Buruh. Kalau ada buruhan, kalau nggak ada, baru maunya kalau harga-harga yang dia diobongin sama warga antara warga sendiri bagaimana? Yang maunya bagaimana? Umum peraturan pemerintah gitulah. Desa-desa lain, Pak. Oh, gitu aja. Yang sebelah tetangga desa udah dapat itu nominal sekian, permeternya segitu-gitu. Nah, kita umum dengan yang samping-samping gitu lah. Jadi sudah ada yang memang diganti seperti itu, secara umum. Tetangga desa. Yang warga-warga sudah dapat. Kalau di sini belum ada sama sekali. Kenapa mereka bisa sebab seperti itu, Pak? Karena mereka itu kan enggak ada lain, Pak. Permainan Pak, banyak permainan teman-teman. Katanya sengketa tanah itu, padahal nggak ada sengketa di sini tanah. Tidak ada sengketa? Nggak ada sengketa. Katanya ada sertifikat, padahal sertifikat nggak muncul juga gitu. Loh. Dulu sebelum atau ada sengketa nggak? Nggak ada. Setelah ada tol ini sengketa. Ini kan jadi lucu sama kita ya. Jadi berpuluh-puluh tahun sejak orang tuanya ada. Orang tua saya Pak. Nah ini ikut penebang hutan di sini Pak. Tahun 63. Tahun 63. Tapi kita masih bujangan. Gak ada sengketa. Jadi sejak bapak muda, usia berapa tahun 63 itu? Tahun berapa itu? Berapa usianya dulu? Sejarahnya sekitar 20-an. 63 di kos sekarang tuh sekitar berapa tahun dah itu? 50 tahun. Iya. Lama 50 tahun enggak ada masalah karena sengketa. Ada tol di sengketa. Aduh. Masalah. Setelah ada tol di sengketa tuh. Nah, ini kalau nunjukin sengketanya belum pernah ada. Enggak bisa nunjukin, Pak. Ya mau nyengketa-nyengketa itu. Ya, itu satu sisi. Keduanya memang yang mempersengketakan itu ya cacat hukum kalau dari setelah kita pelajari lihat dokumen-dokumen yang ada dan artinya dalam hal ini penguasaan masyarakat ya sebelum-sebelumnya itu memang ya secara hukum memang seadanya benar adanya gitu. Jadi ini memang jadi problem ya. Iya. Jadi masalah tuh. Kenapa dulu tidak ada sengketa sekarang tiba-tiba ada sengketa? Dulu nggak ada masalah, sekarang jadi masalah. Iya. Dulu nggak ada yang punya hak milik, tiba-tiba ada hak milik. Gara-gara duitnya besar katanya Pak, betul ini Pak. Jadi nggak punya tanah, seakan-akan mempunyai tanah. Tiba-tiba ada punya tanah semua. Iya. Tapi yang punya sertifikat hak milik itu tidak pernah kesini datang? Dulu. Belum pernah Pak. Memang dipastikan nggak ada Pak itu Pak. Saya yakin nggak ada. Posisinya yang suratnya juga belum pernah tahu. Orangnya pun belum pernah ada sampai sekarang. Orangnya apa sih Pak? Jalan-jalan ada sih belum pernah juga ada. Bahkan udah disetujui Pak Suro ini udah bikin sporadik itu yang sekarang ini gitu loh. Oke. Okay. Sporadik itu yang bikin siapa? Warga desa. Warga dengan pemerintahnya? Pemerintah desa Pak. Oke. Okay. Cuman udah disetujui itu sama pemerintah kabupaten dulu Pak. Saya ikut dalam urusan waktu tahun 2012 dulu.
Nonton dulu terus bisa ya. Ada bukti-buktinya juga, Pak? Ya bukti ya, ada, Pak, bukti itu. Bukti sporadik ya, ada, Pak. Persetujuan dari pihak kabupaten ya, Pak. Jadi dia tahu juga bahwa Bapak mau bayar pajak juga. Ya, nah, bayar pajak. Bayar PBB juga. Bayar PBB. Kita bayar pajak sama negara loh. Pengukuran dari PBN itu bukan tulisan tangan rakyat. Ini dari pemerintah. Dari panitia. Dan dikatakan juga. Tak kembang juga bisa pakai sporadik gitu. Iya, bisa. Bahkan surat itu masih ada yang buka. Seluruh bank di sini, Pak, bisa, Pak. Iya. Seluruh bank. Bisa. Menerima kita semua. Iya. Menerima. Ya emang permasalahannya yang diukur ini tanah kita. Iya. Pengumuman beda. Iya. Yang divalidasi beda lagi. Gak nyambung, Pak, mau bagaimana diselesaikan. Jadi memang perlu kejujuran juga ya. Iya, iya, Pak. Ya. Terus apa lagi yang ibu-ibu bapak-bapak mau? Yang saya mau begini, Pak. Nah. Jadi kalau mau jalan-jalan tolnya ya harus dibayar dulu tanahnya, harus dibangun itu. Jadi kalau sebelum pembebasan pembayaran itu ya jangan dulu sampai kapanpun gitu. Kita setor. Iya. Iya. Karena kita perlu harapan buat mengembalikan ke lahan pertanian yang banyak. Iya. Nanti uang itu dipakai itu apa? Untuk beli tanah lagi. Kita mau garap pakai apa? Tanah itu nggak ada. Karena tanah kita juga nggak ada. Nah itu yang udah terima tanah tunggu tuh uangnya kemana? Ada beli tanah lagi nggak mereka? Siapa? Ya Pak Sasara, Pak. Siapa pakai uang masjid, uang TPA? Uang TPA tuh dipakai, Pak. Dapat 12 juta tanahnya digusur. Nggak dapat lagi tuh. Kasihan sama hektar tuh. Oh gitu ya? Nanti kalau kita ngambil tanah tunggul bangunan nanti tanahnya kita nggak dapat bayaran. Ya kayak ibu ini aja. Iya. Nggak ada apa-apa di sana ya udah. Udah hilang. Kenapa hilang begitu aja gitu ya? Nah untunglah Pak di sini masih guyup lah, masih bisa bantu sama temen kita. Kita mengingatkan kita itu kan ya. Iya. Kenapa Pak kasihan? Kok kasihan ya? Kasihan ya Pak, bayar ini kalau sama saya, mau jadi apa enggak ini jalan tol. Kalau mau jadi bayar dulu bayar. Itu loh Pak. Ya, bapaknya udah mengancam. Ya kemana-mana ya. Pak. Gini loh Pak, secara logika itu tanah longsor kena ya meletus itu gunung meletus semua diganti, dibantu, diberi tempat santunan ya ta. Kita masa punya tanah malah digusur tidak ada ganti ruginya itu loh Pak. Apalagi kan sebenarnya bapak-bapaknya kan udah berkorban kan? Iya. Kan iya dong, itu berkorban. Kan namanya berkorban untuk banyak orang umum. Iya. Supaya orang nyaman semua naik tol. Iya. Udah rela tanah dikasih. Iya. Tapi ya diganti gitu. Iya, dibayar. Harusnya dijadikan pahlawan bapak-bapak gitu. Iya dong, kan ada orang gak mau ngasih tanahnya loh. Iya Pak, betul Pak. Betul. Kan ada. Setuju, sangat setuju kan. Kalau mau digusur-gusur aja kayak mana. Katanya di negeri ini monyet aja dilindungi loh Pak. Iya. Kok manusia mau digusur-gusur aja. Di Kalimantan, di Papua dilindungi. Iya. Kita masa cuma digusur gak ada artinya. Gimana tempatnya nanti. Makanya saya mohon Pak. Bapak bantu kita untuk ya kita menyampaikan ke Pak Jokowi. Semoga Bapak dengar. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu terima kasih. Kita udah ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ini didengar oleh semualah pemerintah. Mau bupatinya, mau gubernurnya sampai semua mendengar. Tapi yang pasti Bapak semua, Ibu-ibu semua setuju pemerintah kan? Iya. Tapi dengan ganti rugi gitu ya. Jangan ganti rugi, ganti untung. Ganti untung. Ganti rugi mulu. Yang kami pastikan Pak, ya. Di tanah kita ini tidak pernah ada sengketa. Oke. Makasih ibu-ibu bapak-bapak. Makasih ya. Tapi saya bisa minta kopi dulu kan? Selamatkan tanah rakyat, Dusun Reformasi Desa Tanjung Sari, tepatnya di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
lokasi ini adalah bagian dari proyek strategis nasional. Pembangunan jalan tol sepanjang 490 km. Tetapi sayangnya ada masalah dalam proses proyek ini. Masyarakat di desa ini, di dusun ini, yang sudah hidup bertahun-tahun, tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan ganti ruginya. Dengan alasan bahwa tanah ini memiliki masalah, tanah ini memiliki problem, tanah ini merupakan tanah sengketa. Padahal mereka hidup sejak tahun 60-an di sini, makan di sini, beranak cucu di sini. Dan mereka tidak pernah memiliki konflik tanah selama ini sebelum adanya proyek jalan tol. Dan kenapa ketika muncul proyek ini, malah mulai muncul juga adanya konflik di tanah ini sehingga berakibat kepada permasalahan ganti rugi lahan. Masyarakat hanya ingin tanahnya diberikan ganti rugi. Masyarakat hanya ingin supaya mereka dihargai hidupnya. Padahal mereka telah mengorbankan hidupnya, mengorbankan lahannya, mengorbankan perekonomiannya demi untuk kepentingan bangsa, demi untuk kepentingan nasional. Dan sampai kapankah rakyat terus jadi korban? Demikianlah Rakyat Bicara kali ini. Dan bila Anda memiliki aspirasi, silakan hubungi nomor ini. Dan tetap bersama saya, Arya Sinulinga.